Assalamualaikum teratan, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau share sama kalian. Jadi kali ini tuh aku belanja alat dan bahan untuk persiapan MPASI anakku Aldir gitu ya kan. Dan aku mau share sama kalian atau mams di sana. Dan ya, aku mau tunjukin kalian apa aja sih yang aku beli buat persiapan MPASI Aldir gitu ya kan. Yang pertama, mari kita unboxing yang ini dulu guys. Oke, masih dikasih poster juga. Tuh, jadi aku dikasih gift guys, tuh kayak tali rambut gitu. Makasih. Ya ampun, seniat ini guys packingnya. Dikasih kardus lagi. Ampun enggak. Yeay, jadi aku beli Evo olive oil nih. Mama di sana pasti udah tahu dong manfaat olive oil ini. Jadi ini tuh ada lemak tambahan buat MPASI Aldir nanti. Jadi aku beli ini tuh benar-benar persiapan banget dari pas aku lagi hamil kayak gitu. Nah sekarang aku mau jelasin manfaat dari Evo ini atau olive oil ini. Jadi olive oil ini aku beli yang 250 ml, dan ini tuh udah aman banget untuk dikonsumsi sama anak ataupun bayi gitu. Sekarang aku mau kasih tau kalian apa aja sih manfaat olive oil ini. Jadi yang pertama, manfaat dari olive oil ini adalah menambah berat badan anak guys. Terus yang kedua, dia juga menambah nafsu makan anak juga. Yang ketiga, sumber antioksidan yang tinggi. Jadi dari olive oil ini ada antioksidannya guys, jadi bener-bener bagus banget. Terus ini juga mengandung vitamin A, B, C, D, dan K. Olive oil ini juga membantu pertumbuhan tulang anak. Nah, buat anak mams di sana yang anaknya suka sembelit dan pencernaannya gak lancar, itu mampu melancarkan pencernaan loh mams. Dan dia juga bisa memaksimalkan perkembangan otak anak. Jadi buat kalian atau mams di sana yang mau memberikan MPASI untuk anak, jangan lupa ditambahkan olive oil ini ya. Ini tuh lemak tambahan, jadi memang bagus banget buat perkembangan bayi. Kalian bisa beli ini, nanti linknya aku taruh di description box. Oke, paket berikutnya ini benar-benar ngebantu banget sih menurut aku guys. Ini apalagi buat kalian yang kayak cuma berdua aja sama suami, ini tuh benar-benar ngebantu banget menurut aku sih. Ya udah, langsung aja kita buka ya. Jadi guys tuh. Oke bunda, jadi ini dia yang aku beli, slow cooker baby shave. Nah aku beli yang warna biru. Allah Akbar. Jadi ini tuh cocok banget buat kalian mau bikin, buat bunda-bunda di sana yang mau bikin MPASI dengan cepat tanpa ribet. Ini tuh wajib bunda-bunda punya ya. Sebenarnya sih bisa pakai kompor biasa, cuma dia tuh lebih praktis gitu loh. Oke, sekarang aku mau coba buka isinya kayak apa. Kayak apa ya? Nah, ini dia tutupnya. Dia tuh dari kaca gitu. Tuh. Lucu banget, kecil. Bagus tuh. Jadi ini dia baby shave-nya. Terus dia tuh kayak bisa diambil gitu loh. Nah, kita coba ya. Tuh. Nah, ini tuh bahannya bukan kayak apa ya? Bukan besi atau aluminium gitu. Tuh. Lucu banget. Terus ada takarannya. Nih. Ada takarannya. Ini dia bawahnya guys. Tuh. Ada colokannya juga.
serokannya juga, jadi nanti memang dicampur gitu. Terus kalau kalian lihat kayak gini, tinggal ditutup aja. Terus masukkan menu-menu pastinya, tinggal ditunggu. Terus tutup aja kayak gini, udah bagus banget. Terus di sini tuh udah ada timernya, ada yang 2 hours, ada yang 2 jam, 3 jam, 4 jam, keep warm, ada yang untuk memanaskan kayak gitu. Ini simpel banget dan lucu banget, guys. Tuh, sekarang aku mau kasih tahu kalian harganya berapa. Ini tuh harganya sekitar 200-an gitu. Nanti aku bakalan tulis di description box dan linknya juga di description box. Kalau kalian mau beli ini tuh bener-bener praktis banget dan nggak buang-buang waktu gitu, guys. Jadi tinggal dicokin aja, diatur waktunya, udah deh masak. Oke, guys, jadi kali ini aku mau bacain kalian deskripsinya. Jadi aku mau lihat di store-nya gitu. Nah, jadi nama alat ini adalah baby chef atau slow cooker baby food maker. Jadi ini tuh pembuat empati bayi. Nah, harganya itu cuma Rp229.800, guys. Nah, jadi yang aku bilang tadi ini tuh terbuat dari keramik, guys. Nah, jadi ini tuh terbuat dari keramik gitu kan. Terus aku mau jelas bacain juga, baby chef slow cooker adalah alat untuk memasak sup atau bubur yang terbuat dari keramik dengan kapasitas 0,8 liter. Nah, untuk menjaga nutrisi si kecil, tidak hanya dengan memilih jenis makanan tetapi juga memilih cara memasaknya gimana, guys. Jadi benar-benar ini tuh menjaga nutrisi dari makanan tersebut. Kadang kalau misalkan kita memasak di kompor, nutrisinya itu banyak yang hilang karena tingginya api kayak gitu, guys. Jadi ini tuh nutrisinya benar-benar terjaga. Nah, baby chef slow cooker ini merupakan cara praktis untuk membuat makanan kecil dengan meminimalkan penguapan. Nah, sehingga nutrisi makanannya ini tetap terjaga kayak gitu, guys. Nah, selain untuk memasak, baby chef slow cooker juga dilengkapi dengan fungsi untuk menghangatkan makanan. Nah, jadi praktis banget kan. Nah, jadi kalau misalkan kita menanak atau masaknya di kompor, kadang-kadang gitu kan kayak teledor, kayak gosong gitu. Kalau ini memang benar-benar praktis banget ya kan, tinggal diatur timernya 2 jam kayak gitu, tinggal tidur aja udah masak gitu, gak akan gosong kan. Jadi benar-benar ngebantu banget buat mamas atau bunda di sana, di luar sana, yang banyak banget pekerjaan dan sibuk banget, atau mungkin yang malas masak gitu ya kan, cukup beli baby slow cooker ini, guys. Nah, spesifikasinya daya 80 watt, 220 volt, kapasitas 0,8 liter, garansinya 1 tahun, guys. Oke, mungkin itu aja video aku kali ini. Sebenarnya sih banyak banget perlengkapan MPC Altir yang aku butuhkan, tapi kali ini aku mau share yang ini aja dulu karena ini yang paling utama menurut aku. Next, kalau menurut kalian aku mau share apa lagi ya untuk MPASI Alvir, so langsung aja komen di kolom komentar. Dan jangan lupa kalian like, subscribe, dan share ke seluruh sosial media kalian yang punya. Dan see you in my next video. Bye.